Agenda hari ini apa seharusnya Bang Aden? Sidang hari ini Bang? Agenda hari ini adalah pra-peradilan dengan pemohon istrinya Syamsul Hidayatullah ya, nomor 112 dan hakim tunggalnya Pak Martin. KPK belum datang, jadi kita menunggu sampai KPK datang. Kalau KPK datang baru nanti sidang dimulai, kata hakim tunggal tadi, Pak Martin. Jadi hari ini kalau di sidang dimulai adalah membaca gugatan. Membaca gugatan, setelah itu nanti KPK ya mungkin selanjutnya apakah dia merespon dengan jawaban atau ada trik-trik lain, kita nggak tahu, kita tunggu aja triknya apa. Karena ini sudah main trik nih. Terus sampai kapan Bang ditunggunya Bang? Kebetulan saya ada urusan, saya mesti pergi dulu. Tadi sudah bilang sama Yang Mulia bahwa jam 4. Jam 4.30 lah. Biar KPK sekarang nunggu, tadi saya nunggu KPK. Kalau sampai datang gimana KPK Bang? Kalau KPK tidak datang, tadi kata hakimnya akan tetap baca gugatan. Saya bilang first take, beliau bilang ya tolong saya memberikan kepada beliau di persidangan mana ada first take itu pra peradilan. Nah, maka saya kaget juga, jadi saya mesti jadi hakim juga nih, nyari putusan kan gitu. Terus abang sendiri tadi ketemu dengan wakil hakim, wakil ketua? Nah, saya kan mau menghadap ketua sudah lama, dari tempo hari belum bisa. Sehingga sambil minta penggantian hakim nomor 112, hakim Priadi. Nah, surat sudah dimasukkan minggu yang lalu. Nah, tadi saya tanya, bagaimana surat saya? Nah, ternyata surat sudah disposisi dan turun kepada wakil. Sehingga tadi menghadap kepada wakil, berdiskusi tadi, beliau menerima masukan dan perlu waktu untuk mengambil keputusan. Begitu juga dengan tidak datangnya hari ini, belum datangnya KPK, saya juga minta petunjuk. Nah, beliau juga akan memberikan itu. Kita tunggu saja. Yang pasti Pak apa tadi Pak Wakil orangnya baik lah, akan memberikan yang terbaik buat pengadilan. Sisri Samsul sendiri Bang, ketika dia ikut kemarin sidang. Terus hari ini dia tidak hadir kemarin sudah di P21. Nah, jadi kan saya sudah menduga bahwa akan terjadi persidangan menunggu dan molor karena istrinya Pak Samsul itu kan sakit. Kalau nanti di sini kumat, tanggung jawab saya nggak mau, maka saya bilang nggak usah hadir, nanti pada saat pemeriksaan saksi beliau hadir, jadi Senin atau Selasa beliau akan hadir. Nah, kaitan dengan P21 pelimpahan dari penyidik kepada penuntutan, tapi ingat KPK itu satu, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jadi kalau dia bilang ini gugur, baru sekali dah ada gugur di dalam satu badan. Seharusnya tidak begitu cara berpikirnya. Datanglah ke persidangan, kita bertarunglah secara dalil-dalil kan? Demikian.